Ini JA Connection. Jadi selain JA Connection ada Damri, ada Airport Connection. Ini JA Connection, Hotel Sahid Jaya Lipo. Sama satu lagi Kelapa Gading. JA Connection. Dua-duanya providernya Sinar Jaya. Kalau Damri dia kalau nggak salah berdiri sendiri karena itu perum. Kalau JA Connection itu beberapa vendor. Airport Connection juga sama. Airport Connection juga beberapa vendor, ada Maju Lanca apa ya kalau salah, Tiba Utama gitu. Nggak tahu ya, kurang lebih kayak gitulah. Kalau mau nunggu bus, semua bus itu keluar di Gate 5 Bandara Terminal 3 Ultima Soekarno-Hatta. JA Connection. Damri Bogor. Ini JA Connection juga, Harmoni, Bandara Soekarno-Hatta, Senen, Soekarno-Hatta, Harmoni, Sleepy, Tanah Abang. Ya kita cobain ya. Bisa Sleepy bawah nggak? Keluar Sleepy bawah ya? Bawah? Keluar Sleepy bawah nggak? Sleepy Jaya kita keluarnya. Oh Sleepy Jaya ya? Nggak Sleepy Kolong ya? Oh iya. Kasih ya. Ternyata nggak, dia Sleepy-nya Sleepy Jaya. Jadi sama kayak rute Gambir. Pecenongan, kemudian Harmoni, Senen, itu dia grupnya JA Connection, tapi providernya Big Bird dari Bluebird. Ini JA Connection semuanya, Bandara Pondok Indah, vianya Lebak Bulus, Pinang, Pondok Pinang, Lebak Bulus.
JA Connection, JA Connection, JA Connection lagi. Bandara Soekarno-Hatta, ini Kelapa Gading. Kalau JA Connection itu biasa lebih ke mall-mall, jadi ujung-ujungnya di mall kayak Plaza Senayan, Mall Kelapa Gading, Mall Pondok Indah. Nah, kalau Gambir itu biasanya stasiun sama terminal, jadi kayak Terminal Blok M, stasiun Terminal Pulau Gebang. Nah, ternyata ada Pulau Gebang, Pulau Gadung, terus Gambir. Nah, kalau JA Connection lebih ke mall-mall. Ini Mall Taman Anggrek. Jadi kalau kalian mau ke bandara dari mall, nah ini biasanya JA Connection. Cuma jadwalnya nggak sebanyak Damri. Oke, ini Taman Anggrek, JA Connection. Ini JA Connection Taman Anggrek, terus ITC Cempaka Mas, JA Connection juga, Ciputra World. Jadi kalau JA Connection dia handle-nya dari mall-mall ke bandara. Nah, kalau Damri dari stasiun atau terminal ke bandara. Kalau satu lagi itu tadi airport connection itu dari beberapa mall juga ke bandara. Dia rutenya berlaku bolak-balik. Airport connection. Jadi ini mallnya tadi Taman Anggrek, ITC Cempaka Mas, kemudian itu Ciputra World di Kuningan. Ini ITC Cempaka Mas, vianya Kemayoran. Nah, kalau Damri ada Kampung Rambutan, ada Blok M. Nah, semua terminal itu harusnya kayaknya ada Damri. Itu bedanya tuh tulisannya JA Connection. Satu lagi Damri, sama satu lagi Airport Connection. Kalau Airport Connection itu vendornya dari berbagai bus, jadi persatuan bus umum kayak Hiba Utama, Agramas, apa namanya, Maju Lancar, apalagi pokoknya banyak tadi. Oke, okay. That's all. Semoga bermanfaat. Damri, Bekasi Barat. Rawamangun. Terminal Rawamangun. Nah, kalau buat kalian yang mau ke bandara, ke Bandung, ini Red White Star atau Prima Jasa. Tapi dia khusus bandara, dia di nama brand Red White Star. Nah, bedanya Damri, JA Connection sama itu. Kalau Red White Star
dia lebih khusus satu jalur aja. JA Connection itu dia ke mall, mall-mall kayak BTM, IDC Cempaka Mas, Plaza Senayan, Taman Anggrek itu JA Connection. Ini JA Connection juga ini. Nah kalau Damri deck mainnya terminal sama itu terminal sama stasiun. Ini JA Connection nih Damri. JA Connection. Masih? Ya? Muat? Masih ada? Oh, masih. Masih. Kita berapa sih? 41. Masih.
Makasih ya, Pak. Sama-sama. Kasih. Oke, itu dia Damri. Nah, kalau kalian mau lanjut ke dari tadi Damri turunnya kita ambilnya jalur jurusan Blok M terus turun di Slipi bawah. Nah, kalau kalian mau lanjut ke Kuningan, Cirebon, ini ada Putra. Biasanya paling malam sampai jam berapa sih ini? Jam 10. Di atasnya enggak ada lagi. Enggak tahu. Itu bisa lanjut pakai Putra kalau mau ke Cirebon sama Kuningan. Oke, that's all. Semoga bermanfaat.